Nikita Mirzani bongkar video viral perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saloka, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo dibongkar ahli telematika ternyata di luar skenario, ini real perselingkuhan. Putri Anna akhirnya mengeluarkan isi curhatannya melihat sang suami Arya Saloka kepergok mesra dalam sebuah video di luar skenario Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Istri Arya Saloka, Putri Anna seakan menunjukkan jawaban atas kondisi rumah tangganya lewat sebuah unggahan di Instagram. Seperti diketahui, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anna sempat diganggu oleh sebuah video yang beredar luas di kalangan masyarakat. Video tersebut memperlihatkan kemesraan antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo, lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Namun, kabar keretakan rumah tangga itu bak ditepis oleh Putri Anna baru-baru ini. Putri beri bukti kabar tak sedap itu tak benar. Putri masih setia mendampingi Arya dan juga anak semata wayangnya. Dikutip tribunjatim.com dari Sri Poku, hal tersebut terlihat dari potret yang diunggah Putri Anna di Instagram story-nya. Bukan hanya itu saja, Putri Anna bahkan sematkan emoji love atau cinta dalam potret tersebut. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa hubungan rumah tangga Putri Anna dan Arya Saloka tetap baik-baik saja. Putri Anna terlihat sedang menghabiskan masa libur Lebaran bersama Arya Saloka dan putranya. Seperti diketahui, baru-baru ini publik digegerkan dengan adanya video mesra antara Arya Saloka dan Amanda Manopo di dalam mobil. Ya, pasangan di salah satu sinetron kondang tanah air itu pun langsung menjadi perbincangan publik. Dalam video itu terlihat Arya beberapa kali mengelus lengan Amanda. Setelah itu, ia bahkan juga mencium lengan mantan kekasih Billy Syahputra itu. Hal itu pun tak ayal langsung menjadi buah bibir publik. Pasalnya, kedekatan keduanya dinilai terlalu berlebihan sebagai rekan kerja. Terlebih, Arya Saloka sendiri sudah memiliki istri yakni Putri Anna. Tak hanya itu, saat video itu beredar di jagat maya, diketahui Arya Saloka sudah hengkang dari sinetron yang ia perankan bersama Amanda. Akhirnya, pakar telematika Roy Suryo pun ikut buka suara terkait video yang beredar. Melansir kanal YouTube Trans7 Lifestyle pada Selasa, Roy mengungkap bahwa video tersebut bukanlah rekayasa. Keaslian tuh ada dua yang harus diperhatikan, yang pertama adalah itu diupload diunggah di akun apa dulu, ujarnya. Menurutnya, keaslian dari video ini tak perlu lagi dipertanyakan oleh publik. Ketika akun yang mengunggah tuh akun yang memang biasa menampilkan apa keseharian atau biasa menampilkan apa yang dilakukan oleh Amanda ya tentu saja kita enggak perlu lagi menanyakan itu asli apa enggak ya, gitu, jelasnya. Karena kan viralnya, video, TikTok kira-kira 17-18 detik itu memang berasal dari akun, fans, Amanda Manopo, lanjut dia, dilansir dari Grid.id. Mengenai video yang viral tersebut, Roy mengatakan bahwa adegan tersebut terjadi secara natural tanpa dibuat-buat. Bahkan, ia menilai bahwa berdasarkan video itu, keduanya memiliki hubungan teman spesial. Adegannya itu ya kalau saya bilang sih sebenarnya ini adegan natural, jelasnya. Ya natural itu adalah kayak TTM ya, teman tapi mesra ya, lanjutnya. Kendati begitu, ia juga menilai bahwa hal ini berkaitan dengan chemistry yang harus dibangun keduanya untuk memerankan peran sebagai suami dan istri di salah satu sinetron. Gimana nggak mesra? Meskipun dua-duanya tahu bahwa yang satu sudah punya istri yang satu punya pacar ya, lanjut Roy. Tetapi kan mereka berpasangan di film itu kan memang membutuhkan kedekatan kalau mereka enggak deket secara hati tujuan film itu, ya enggak akan main juga, gimmick-gimmick dalam film itu enggak akan main. Terangnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga menegaskan bahwa video itu asli dan bukan rekayasa. Satu saya pastikan bahwa itu benar adanya, jelasnya. Panas lagi isu seputar kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Sebagai pemain sinetron atau film sudah pasti mendapatkan teman atau lawan main yang bakal sering bertemu di lokasi. Tidak jarang, kedekatan mereka menjadi buah bibir. Ada yang benar-benar menjadi satu kesatuan dalam rumah tangga sampai saat ini, ada juga yang hanya berteman sampai saat ini. Kedekatan itu yang sangat jadi pusat perhatian dari Amanda Manopo dan Arya Saloka. Disatukan sebagai pasangan suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta, membuat keduanya sering bertemu. Isu seputar kedekatan keduanya juga kerap melambung dan banyak diperbincangkan.
bahkan saat Amanda Manopo masih memiliki status sebagai kekasih dari Billy Syahputra. Kedekatan keduanya sudah tercium. Billy Syahputra pernah disebut-sebut cemburu dengan Arya Saloka. Bahkan Raffi Ahmad pernah menyebut, Billy Syahputra nangis-nangis saat melihat Amanda Manopo bersama Arya Saloka. Kali ini ada sebuah video yang beredar mengenai kedekatan keduanya. Keduanya disebut mesra dalam video tersebut. Sebagian besar mempertanyakan mengenai keaslian video sampai berbagai dugaan lainnya. Dalam video, pria yang diduga Arya Saloka terlihat memegang tangan Amanda Manopo. Bahkan dia juga tampak bersandar di pundak sampai mencium lengan perempuan tersebut. Untuk video ini, Detikcom sudah coba menghubungi manajer Amanda Manopo dan Arya Saloka. Akan tetapi, tidak ada respons dari keduanya. Lalu, bagaimana komentar istri Arya Saloka, Putri Anne, melihat beberapa kali suaminya melakukan adegan mesra dengan Amanda Manopo? Dalam wawancara di channel YouTube milik Anne Amal, Putri Anne mengaku tidak pernah cemburu. Dia menegaskan, hal itu hanyalah sebuah akting belaka. Gak cemburu sih karena itu memang benar-benar pekerjaan kan ya, ungkap Putri Anne dalam channel YouTube milik Anne Amal. Menurut Putri Anne, apa yang dilakukan suaminya itu adalah benar-benar pekerjaannya sebagai seorang aktor. Ia sama sekali tidak merasa keberatan dengan setiap adegan yang dilakukan sang suami. Jadi kalau gue sih bilang ke dia, Arya Saloka, Baba kalau memang ada adegan yang gimana-gimana kasih tahu aja aku nggak gimana-gimana juga, gitu sih aku bilang ke dia, papar Putri Anne lagi. Putri Anne menyebut pernah satu kali Arya Saloka harus beradegan ciuman dengan lawan mainnya. Jadi waktu itu ada adegan ciuman, ya dia bilang ada nih sama si artis ini. Ya kita malah bercanda, ih kok dia mau ya ciuman sama lu? Kan dia cantik banget, gitu. Jadi kita malah ya diskusi aja sih nggak ada yang gimana-gimana, tegasnya.